Ini waktu melawan Prancis, baju-baju yang dipakai orang Prancis. Pistolnya nih, pistolnya seperti ini nih. Oke bosku, lanjut. Di sini ada senjata sitaan dari Amerika nih. Pedangnya nih. Nih kalau Japan ini nih. Nih, Japan itu pakai samurai. Oke, lanjut ke ini. Nah, ini rumah kerajaannya nih. Wah. Model bentuk rumah kerajaan zaman dulunya nih. Nah, di sini miniatur tapi keren. Di sini pintunya dan ini dalamnya itu seperti itu ya. Wow, keren. Ini dilihat dari ini keren banget ya. Ini ada orangnya itu. Keren sih, keren-keren tuh. Mantap. Ini ada orang-orang anak kecil. Wah, mantap. Jos. Sekelilingnya tuh seperti ini. Yang tadi ke sana tuh. Itu bentuk perbatasannya tuh. Di sini ada yang tadi Miriam. Oh, cara kerjanya itu seperti itu ya, manual semua dimasukin itu tuh. Gak kebayang kelamaan ya, keburu tembak. Nah bosku, ini gambaran-gambaran pasukan-pasukannya itu seperti ini nih, formasinya itu. Oh, bukan ini. Oh, itu dia. Jadi bentuk formasinya itu seperti ini nih. Ih, gonta-gantinya. Lah, malah ganti lagi. Tuh, mantap. Oke, bosku, lanjut ke... Oh, ini Meriam yang gede-gedenya nih. Wah, ini dia. Mantap ini. Besar banget. Nih. Dan di sini banyak banget nih, ada berapa nih? Ada 6. Tuh. Wah. Ini super gedenya nih. Mantap. Kita dari sini dulu. Nah, ini dia. Tetap semuanya manual. Lama prosesnya. Tapi hebat banget nih para pejuangnya ya. Cuman dulu ini mungkin salah satu senjata andalannya juga. Cuman dulu. Mantap. Kalau zaman sekarang itu Meriam yang gede-gede itu yuk. Mantap banget. Nih. Tapi kalau ini mah manual. Nah, di sini nih lubangnya itu. Nah, ini lubang buat nyalain mesiunya tuh dari sini. Wah. Gila sih. Gila. Mantep banget. Nah, ini senjata senapan yang dipakainya nih. Tapi ini di sini dibilangnya itu Prancis, berarti ini waktu melawan Prancis, paling ini senjata apa namanya, sitaan ya, senjata sitaan dari Prancis nih. Di sini dibilangnya tuh dari Prancis nih. Nih, mungkin senjata sitaannya ya. Terus di sini pedangnya nih. Nah, di sini pedangnya dari yang kecil sampai yang besar tuh. Dan ini orangnya nih, baju-bajunya. Baju-baju yang dipakai orang Prancis. Seperti itu ya. Tuh, kepalanya ada rambut-rambut palsu.
Terus ininya pakai besi ya, pelapis besi bajunya itu. Ini di sini ada kapal sama pistolnya nih, nih pistolnya seperti ini nih. Nah, ini dari Prancis ya. Kok blur ya, bos? Kok blur? Nah, ini. Kok blur? Oh, bukan blur dari itu. Itunya kacanya blur, bosku. Aduh, nah ini. Mantep. Pas melawan Prancis ini disita senjatanya, taruh di sini. Oke, bosku, lanjut. Di sini ada senjata sitaan dari Amerika nih. US ekspedisi into Korea. Nah, ini senjata dari Amerika nih. Sini ini pistolnya nih. Udah kayak itu ya. Pistol apa sih yang pakai kuda itu? Ini ada sampai yang kecil gini ini. Aduh. Rasanya kayak apa ini pistol kecil ya, tapi kayaknya gede juga sih. Ini dua ininya. Apa namanya tuh? Lubang pelurunya tuh ada dua. Manual lagi ya, cuman dua doang ya. Terus di sini ada pedangnya nih. Ini kok gini ya, apa ya? Cuman buat nusuk doang ya. Bukan pedang buat nusuk doang, terus yang sana pedang tuh. Oh, itu bagus tuh pedang yang emas itu tuh. Keren banget loh. Buat dipajang. Kecil-kecil lancip. Terus di sana itunya kapalnya. Mantap banget. Di sini ada senapannya nih. Senapan Amerikanya. US State. Oh. Ini baju-bajunya yang dipakai itu seperti ini. Oh. Mantap. Di sana juga ada sepatunya. Beh. Ngeri. Oke, bosku, lanjut di sini saat melawan Japan. Nah, ini kalau Japan ini nih. Nih, Japan itu pakai samurai. Oh, terkenalkan samurainya nih. Ini samurainya asli Japan. Nah, deketin. Tuh seperti itu ya. Tuh. Terus itu kapalnya Japan. Lanjut, terus di sini ada senapan Japannya nih. Nah, senapan Japan seperti ini. Tuh. Dan baju yang dipakainya ini cuman satu ya, yang tadi mah pada dua-dua, ini satu. Cuman dapat segini rampasannya. Bukan rampasan sih, mungkin peninggalan-peninggalannya ya, bukan rampasan ya. Saat melawan Jepang di sini nih, tempatnya dipisah-pisahin, Jepang terus Prancis, Inggris kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut di sini ini melawan apa ini? Oh, ini itu pasukan defense-nya ya. Nih, pasukan defense-nya nih orangnya nih. Yang ngedefend Gang Wondo. Ge Wang Dong. Apa sih? Ya, pokoknya ini nih senjata-senjata yang dipakai buat defense-nya. Inggris, ini dari Inggris. Senjatanya Inggris nih. Senjata dari Inggris. Nah, pistolnya itu senapan laras panjangnya tuh.
Oh, pistolnya seperti itu ya. Antik-antik ya. Mantap. Terus itu tuh bajunya Inggris yang dipakai Inggris. Terus yang ngedefendnya itu ini nih orangnya. Oke, lanjut di sini ada pisau-pisau. Ini dari mana ini? Japan ini. Masih Japan ini. Masih Japan. Di sini ada katana juga. Ada pisaunya sebelatinya. Terus di sini ada senpinya, terus sana ada senapan laras panjangnya juga. Oh. Mantap. Nah, ini orang-orangnya nih. Tuh, saat war. Keren-keren. Kalau ini nih udah mulai rada ini nih. Tahun berapa ini ya? Senjatanya udah mulai berbentuk ke sebelah sini nih. Ininya nih. Udah keren, mantep. Dan ini bajunya nih. Baju yang dipakainya nih. Mantap nih. Ini tuh Battle of Ugemchi namanya itu. Saat perang Battle of Ugemchi. Gak tahu, gak ngerti. Pokoknya itu. Mantap ya. Lanjut, Bosku.